Logika versus legend. Wah, cuma sebalik. Oke, guys, kita coba battle dari kurikulum sate versus dengan cerita kita channel. Gak penting. Jadi buat kalian yang ada kerjaan, pentingin kerjaan deh. Ya. Yang nganggur, yang lagi nggak ngapa-ngapain, baru nonton. Kayak kita lagi nganggur. Duit Cina, Pak. Duit aja sama. Bismillah. Hese, hese. Ayo, atur dari kak. Oke, saya menang. Jeng, jeng, jeng. Logika pertama. Ada 10 penumpang yang duduk di dalam bus nih, Pak. Sesampainya di halte, 10 orang itu turun semua. Tapi masih ada 4 orang lagi di dalam. Kenapa bisa begitu? Perdana nih, guys. Sebelumnya bisa. Dia mau di logika. Karena penumpang itu nggak duduk. Yang berdiri ya? Ya, betul, betul. Jadi 10 penumpang itu duduk ya turun, yang berdiri mah nggak turun. Tuh, 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 Pak. Nice, nice, nice. Kadang tuh ada yang jualan dadakan ya. Tapi ini kita nggak ngomongin orang jualan dadakan. Tahu, tapi lebih, tahu. Lebih ke yang profesional lah, orang berbisnis. Oke. Okay. Supermarket. Tapi dia adanya kalau hanya di musim menikah. Apakah itu? Supermarket apa yang adanya di musim pernikahan? Iya. Kan tahu kan biasanya orang-orang dagang di apa resepsi-resepsi itu kan ada. Nah. Tuh, tapi ini lebih ke profesional lah bisnisnya lah. Kita sebutnya supermarket. Yang suka ada di pernikahan. Bazar. Salah. Salah. Ini. Prasmanan. Salah. Ah, enggak tahu apa. Enggak kebayang. Indomaret. 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 Indomaret, guys. Indomaret. Indonya merit. Oke, 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 benar benar. Ya, gue sebenarnya ini receh banget, guys. Sebenarnya gue udah pernah tebakan lain, cuman bukan ini tebakannya, jawabannya Indomaret gitu. Oke, gantian. Di sebuah hotel, Ani mendengar ketukan pintu di kamarnya. Ya, si Ani itu dengar ada yang ngetok pintu di kamar hotelnya. Kemudian Ani membuka pintu. Dan ada seorang lelaki yang tidak dikenal langsung bilang ke si Ani nih, "Oh, maaf. Aku pikir ini kamarku." Kemudian Ani langsung tutup pintunya dan langsung menelpon security hotel. Kira-kira kenapa si Ani nelpon security hotel? Sekali itu. Karena Ani salah kamar. Salah. Salah. Susah ini, susah. Susah pelan bohong. Nggak tahu. Nggak tahu. Tahu lu, Pakot? Karena Ani punya HP. Salah. Nelpon makanya? Enggak. Karena? Kenapa ya, Pak? Saya nggak tulis jawabannya, lupa. Talu, talu, saya pikirin dulu. Karena asli gue ngeblank banget nih. Buat kalian yang tahu, komentar ya. Perhatikan pertanyaannya nih, Pak. Sebuah rumah satu lantai semua berwarna hijau. Oke, ada sebuah rumah satu lantai semua berwarna hijau semuanya. Dindingnya warna hijau, lantainya juga hijau, pintu, lemari, sofa, meja, ordeng semuanya serba hijau. Pertanyaannya, apa warna tangga di rumah itu? Apa warna tangga di rumah itu? Hijau. Ya. Hah? Hijau. Salah. Ahai. Ulangin.
Semua iya di sebuah rumah satu lantai semuanya berwarna hijau. Dinding, lantai, pintu, lemari, sofa, pokoknya semuanya serba hijau. Apa warna tangga di rumah itu? Apa Elita jawabannya? Gak tahu. Kamu lagi apa? Musik. Hah? Gak tahu. Ya hijau lah. Salah. Jawabannya nggak ada tangga, Pak. Kan rumahnya cuma satu lantai. Ahai. Emang lu nyebutin satu lantai? Iya tadi? Dong. Review. Gara-gara ini nih, yang kayak ayam naik ke pagar nih. Ada nyebutin satu lantai nggak? Ada. Ya, udah. Nanti ditonton. Kan, tonton aja. Kamu dukung aku deh. Ya. Aduh, nggak juga lagi. Apa? Coba ngambil dari sini. Oh, boleh. Oke. Apa ya? Apanya? Tahu susunan planet kan? Tahu. Tapi kita nggak ngomongin planet. Cuma ngapain? Orang gue pengen jawab dengan sombong. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter. Udah, tahu itu doang. Apa perbedaannya matahari dan bulan? Oke, plesetannya nih ya. Apa bedanya matahari dan bulan? Kalau matahari adanya siang, kalau bulan adanya malam. Wah, itu bukan plesetan, lurus-lurus aja itu. Matahari ada mata, kalau bulan ada matanya jadi mata bulan. Kalau matahari adanya setiap hari, kalau bulan datangnya bulan-bulanan. Ya malam juga ada bulan, kalau nggak mendung. Nyerah, itu jalan. Kameramen. Matahari setiap hari, kalau bulan setiap bulan. Kan udah tadi gue bilang begitu, nggak gimana? Penonton. Kalau matahari jualan baju, kalau bulan adanya di akhir bulan aja. Hampir tepat. Oh iya, berarti matahari apa tadi lu bilang? Bulan adanya di Bali, bulan Cintena. Apa? Pak, matahari banyak diskon, di bulan enggak ada diskon. Oh iya. Kenapa matahari? Mana matamu? Oke, pertanyaan terakhir saya nih. Nih, ada 3 pertanyaan. Tapi jawabannya harus satu ya. Pertanyaannya gini, kamu lagi apa? Besok mau kemana? Mobilnya kenapa? Pikirkan satu jawaban yang menjawab 3 pertanyaan tersebut. Satu kata atau satu kalimat? Satu kalimat. Ulangin. Kamu lagi di mana? Besok mau kemana? Mobilnya kenapa? Satu jawaban sudah menjawab 3 pertanyaan tadi. Kamu lagi apa? Besok mau kemana? Mobilnya kenapa? 99 orang itu gak bisa jawab. Sekalipun Einstein. Mobilnya? Cuma satu sudah menjawab semua. Satu sudah menjawab. Kamu lagi apa? Kameramen boleh, penonton besok, boleh. Besok mau kemana? Ramben itu. Salah. Mobilnya kenapa? Kamu di mana? Gak tahu. Ini jawabannya. Kameramen gak tahu. Payah logikanya. Kamu lagi apa? Besok mau kemana? Mobilnya kenapa? Jawabannya menjawab semua. 3 pertanyaan itu. Jawabannya cuma sekali. Bisa menjawab 3 pertanyaan tadi. Apaan coba? Nonton? Enggak. Nyerah ya? Nyerah. Jawabannya, kamu nanya. Ini nih yang receh gua apa dia? Kan orang-orang begitu, Pak. Setiap ada yang nanya apa, jawabannya selalu, kamu nanya. Cuma bertanya-tanya. Banyak banget. Film, ini film udah sering di TV.
ini film-film zaman dulu sampai sekarang masih diputar. Rambo. Hmm. Pertanyaannya bukan itu. Apa lawannya Rambo? Apa? Coba aku mana jawabannya. Tentara. Salah. Musuh. Salah. Lawannya Rambo. Iya. Filipin. Salah. Kan mana ada Filipin masuk Rambo? Rambo ada ayam. Hah? Ayam Rambo. Ya. Rambo. Iya. Waduh. Lawannya Rambo. Itu kan pertanyaan lawannya Rambo. Nyerah? Nyerah dong. Udah lah, nyerah aja lah. Ya udah, nyerah. Nyerah. Kameramen? Apa? Rambo. Apa? Nonton? Dia gak tau Rambo apa. Itu dia masalahnya. Tau ya, kunyit jahe. Arnold. Yang lurus-lurus lah jawabnya lah. Kirain mau ngasih tau. Nyerah ya. Apa? Gas bu. Rem bu, gas bu. Rem. Rem. Gas. Oke, mau menangin siapa? Siapa? Dua satu guys, pemenangnya yang receh.